Burung pleci makin populer seiring dengan melonjaknya peminat di tanah air. Di habitat alamnya, burung pleci sudah tidak sebanyak dahulu ketika burung kacamata ini belum sepopuler sekarang. Namun seiring dengan berbagai fenomena di atas, patut juga direnungkan keberadaan pleci yang perlahan tapi pasti mulai menghilang di alam liar. Upaya pelestarian harus dilakukan agar burung ini tidak punah. Burung mungil ini juga dapat ditangkarkan seperti burung lainnya. Langkah pertama untuk melakukan penangkaran burung pleci yakni memilih indukan yang berkualitas. Berkualitas di sini bukan berarti indukan harus berasal dari juara lomba atau sejenisnya. Yang penting, indukan jantan dan indukan betina berasal dari spesies yang sama atau ras, subspesies yang sama. Pilihlah induk jantan yang sudah buka paruh atau rajin bunyi. Ini akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perjodohan. Sebab jika pleci jantan sudah rajin bunyi, apalagi buka paruh, bisa dipastikan sudah berusia dewasa dan matang kelamin, sehingga siap untuk dikawinkan. Adapun induk betina dipilih yang sudah jinak, setidaknya semi-jinak. Hal ini diperlukan agar burung betina tidak mudah stres yang bisa berakibat pada kegagalan dalam penjodohan dan tugas reproduksi lainnya. Kandang penangkaran bisa menggunakan kandang aviari maupun kandang soliter. Kandang soliter adalah kandang yang hanya diisi oleh satu pasang induk saja dengan ukuran yang relatif terbatas dan bisa menghemat tempat. Sementara kandang koloni, di mana satu kandang diisi beberapa ekor burung betina dan beberapa ekor burung jantan, sehingga mereka akan mencari jodoh sendiri. Kandang aviari sebenarnya bisa bersifat soliter maupun koloni. Pengertian kandang aviari lebih ditujukan pada ukuran yang lebih luas, serta desain interior yang menyerupai atau mengkamuflase suasana di alam liar. Betina itu harus kita khususkan perawatannya. Jangan istilahnya seperti biasanya dianggap nomor dua. Perawatan khusus itu dalam artian perawatan pakannya harus spesial, perawatan hariannya juga harus spesial, karena itu akan mendukung kondisi betina dalam kondisi yang sangat prima. Yang kedua, dari awal betina harus kita biasakan di kurung ternak, karena faktor kemapanan atau ketenangan dia akan sangat berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Ketiga, untuk mencapai birahi atau tingkat sampai bisa kawin, kita harus memenuhi kebutuhan asupannya. Nah, salah satunya adalah asupan yang mengandung banyak protein. Dengan kedua-duanya birahi, tentunya mereka akan memasuki ke proses kawin secara alami. Kalau pleci dicampur terus, dia akan drop birahinya. Nah, dalam teori yang kita anut ini, pemisah campuran itu akan menaikkan tingkat birahi pleci itu sendiri. Nah, sedangkan teori pisah campur ini paling sederhana, contohnya pagi kita pisah, sore kita campur. Atau kita balik, sore kita campur, kita pisah, paginya kita campur. Karena sarang pleci berbentuk kecil, maka tempat sarangnya bisa dibuat sendiri dengan menggunakan kawat ram atau triplek. Bisa juga menggunakan tempat sarang yang sudah jadi dan banyak dijual di pasaran. Jangan lupa memasukkan bahan sarang seperti serat nanas, kapas, atau kapuk.
Setelah mendapatkan semua perlengkapan, termasuk sepasang induk pleci berkualitas, proses berikutnya adalah penjodohan. Pleci jantan dan betina tidak langsung dimasukkan ke dalam kandang breeding untuk menjodohkannya. Caranya dengan mengenalkan dua induk pleci tersebut dalam sangkar tersendiri. Awalnya, pleci jantan dan betina dimasukkan ke dalam sangkar sendiri-sendiri. Kemudian, kedua sangkar itu didekatkan agar kedua burung di dalamnya saling mengenal dan terpikat. Kedua sangkar tersebut dibiarkan berdekatan selama satu minggu. Rentang waktu satu minggu itu, pleci jantan dan betina mengalami puncak birahi. Terhitung setelah satu minggu itu, pleci jantan dan betina dimasukkan ke dalam kandang breeding secara bersama-sama. Mengingat keduanya sudah mengenal dan mengalami masa birahi, maka sejoli itu langsung berdekatan hingga melangsungkan perkawinan secara alami. Kalau sudah demikian, pleci sudah bisa dipastikan berjodoh dan siap-siap memasuki masa bertelur. Untuk menunjang perjodohan itu, dalam kandang breeding harus selalu disediakan pakan berupa pur yang dilengkapi buah dan ulat hongkong. Selain itu juga, vitamin, air minum, dan air mandi yang diletakkan dalam wadah yang terpisah. Pada masa awal perjodohan, pleci betina akan bertelur dalam waktu 2 minggu setelah disatukan dan terlihat kawin. Dalam periode ini, ada dua kemungkinan, yakni induk betina dan induk jantan sama-sama meninggalkan sarang alias tidak mau mengerami. Dan yang kedua, induk betina mau mengerami telurnya dan induk jantan tidak mengganggu induk betina. Jika kedua induk tidak mau mengerami telur, terutama pada malam hari, solusi yang dianjurkan adalah mengangkat burung jantan dari kandang penangkaran. Jika induk betina mau mengerami telur dan pejantan tak mengganggu, maka burung jantan bisa dipertahankan dalam kandang. Seandainya terjadi sesuatu pada telur, misalnya pecah atau anakannya mati, induk betina biasanya akan kembali bertelur pada periode berikutnya, yaitu 7 hari setelah disatukan lagi dengan burung jantan. Pakan untuk indukan pleci haruslah full nutrisi. Pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi seimbang. Kandungan nutrisi, inti, energi, metabolisme, protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar bisa diperoleh melalui pakan utama maupun ekstra puding. Sebagian vitamin dan mineral juga terkandung dalam pakan yang diberikan, namun jumlah dan jenisnya belum tentu tercukupi. Karena itu, diperlukan asupan dari luar pakan. Berikut ini jenis pakan yang perlu diberikan kepada pasangan induk pleci dalam penangkaran. Pur lembut yang memiliki kandungan protein tinggi. Serangga seperti jangkrik kecil, ulat hongkong putih atau ulat hongkong kering, ulat kandang. Kroto yang berguna dalam meningkatkan fertilitas dan membuat burung cepat berproduksi serta menguatkan kondisi kesehatan piikan. Sepotong buah pisang kepok, bisa juga dengan menambahkan nektar. Setelah mau bersarang di tempat yang sudah disediakan, pleci betina akan mengerami telurnya selama 10 hari sampai akhirnya menetas. Pada masa pelolohan itulah, pakan serangga harus lebih sering diberikan dalam bentuk yang bervariasi. Misalnya memberikan potongan jangkrik kecil, ulat kandang, dan kroto. Setelah anakan berusia kurang lebih 11 hari, ia akan mulai keluar dari sarangnya dan bisa kita lanjut pada perawatan berikutnya, yaitu diloloh ataupun dibiarkan diasuh oleh induknya hingga dewasa.